Halo teman, kita tampilkan di siang hari ini YouTube channelnya. Kita tampilkan daging lapis nasi beras merah ini, sama daging lapis dituangkan di nasi beras merah untuk disantap di siang hari ini bersama telur, bumbu kuning, petis madura, sama sayur bayam atau sayur bening. Sayurnya cukup enak nih. Halo teman, kita tampilkan di siang hari ini nasi beras merah, sayur bayam, ada daging lapis, juga ada telur rebus kuning ini dengan kita sayur beningnya, cukup lumayan enak, sama kentang goreng bumbu merah. Lalu sayur bening, sayur bayamnya lumayan enak di siang hari ini, seger, enak sekali teman, untuk dimakan dengan nasi beras merah, cocok ini. Dan ada juga kentang bumbu merah, kentang goreng dicampur dengan lombok bumbu cabai merah, sama tomat sedikit ya. Ada daging lapis, ini daging lapis, sayur bayam, sama telur bumbu kuning petis madura, telur bumbu kuning petis madura kita tuangkan di sini. Ini telurnya dituangkan dengan bumbu kuningnya, petis madura, cukup lumayan enak nih. Nasi beras merah, sayur bening, dan ada daging lapis. Juga kita tampilkan kentang bumbu merah sama sayur beningnya. Daging lapis juga lumayan enak teman, campur beras merah, ada kuahnya daging lapis, ada bumbu daging lapisnya juga kita buat banyak, agar beras merahnya bisa untuk selera nih, dengan beras merah pas ini, daging lapis dengan beras merah sangat cocok ini. Halo, bersama kami Yulis channelnya menampilkan di siang hari ini nasi beras merah, daging lapis, sama sayur bayam, sayur bening, juga ada telur rebus siram bumbu kuning, sama ini ada petis maduranya, juga ada kentang goreng diaduk sama bumbu merah, cabai besar nih, dan ada tomat. Halo teman, kita tampilkan nasi beras merah, juga ada sayur bayam, sayur bening, dan juga kita tampilkan daging lapis sama kuahnya daging lapis nih. Kita tampilkan telur rebus disiram bumbu kuning sama petis maduranya ini di dalam bumbu kuning, jadi enak gurih ini. Dan ada kentang goreng campur bumbu merah, kentang goreng digoreng setelah itu dicampur dengan bumbu merah bersama daging lapis, juga ada sayur bening ini di siang hari ini untuk sama nasi beras merah nih. Kentang goreng sama bumbu merah, sayur beningnya juga kita tampilkan untuk dengan nasi beras merah. Juga ada telur rebus siram bumbu kuning petis madura nih, juga ada sayur bening, nasi beras merah, ada daging lapis juga kita tampilkan. Halo teman, kita tampilkan di siang hari ini Yulis channelnya. Kita tampilkan daging lapis nasi beras merah ini, sama daging lapis dituangkan di nasi beras merah untuk disantap di siang hari ini bersama telur, bumbu kuning, petis madura, sama sayur bayam atau sayur bening. Sayurnya cukup enak nih. Halo teman, kita tampilkan di siang hari ini nasi beras merah, sayur bayam, ada daging lapis, juga ada telur rebus kuning ini dengan kita sayur beningnya, cukup lumayan enak, sama kentang goreng bumbu merah. Lalu sayur bening, sayur bayamnya lumayan enak
di siang hari ini seger, enak sekali teman, untuk dimakan dengan nasi beras merah, cocok ini. Dan ada juga kentang bumbu merah, kentang goreng dicampur dengan lombok bumbu cabai merah sama tomat sedikit ya. Ada daging lapis, ini daging lapis, sayur bayam, sama telur bumbu kuning pedas Madura. Telur bumbu kuning pedas Madura kita tuangkan di sini. Ini telurnya dituangkan dengan bumbu kuningnya pedas Madura. Cukup lumayan enak nih, nasi beras merah, sayur kuning, dan ada daging lapis. Juga kita tampilkan kentang bumbu merah sama sayur peningnya. Daging lapis juga lumayan enak teman, campur beras merah, ada kuahnya daging lapis, ada bumbu daging lapisnya juga kita buat banyak, ada beras merahnya bisa untuk selera nih, dengan beras merah pas ini, daging lapis dengan beras merah sangat cocok ini. Halo, bersama kami Yulis channelnya menampilkan di siang hari ini nasi beras merah, daging lapis sama sayur bayam, sayur bening, juga ada telur rebus disiram bumbu kuning, ini ada petis maduranya, juga ada kentang goreng diaduk sama bumbu merah, cabai besar nih, dan ada tomat. Halo teman, kita tampilkan nasi beras merah, juga ada sayur bayam, sayur bening, dan juga kita tampilkan daging lapis sama kuahnya daging lapis ini. Kita tampilkan telur rebus disiram bumbu kuning sama petis maduranya ini di dalam bumbu kuning, jadi enak gurih ini. Dan ada kentang goreng campur bumbu merah, kentang goreng digoreng setelah itu dicampur dengan bumbu merah sama daging lapis, juga ada sayur bening ini di siang hari ini untuk sama nasi beras merah nih. Kentang goreng sama bumbu merah, sayur beningnya juga kita tampilkan untuk dengan nasi beras merah. Juga ada telur rebus siram bumbu kuning petis Madura nih. Juga ada sayur bening, nasi beras merah, ada daging lapis juga kita tampilkan.